Hari pertama Final Four, mempertandingkan 3 pertandingan bergengsi. Di mana pada pertandingan pertama, dari sektor putri, Jakarta BIN bertemu dengan Jakarta Pertamina Enduro. Pertandingan berjalan dengan sangat ketat. Jual-beli serangan terjadi di antara kedua tim. Namun Jakarta Pertamina Enduro dapat memenangkan pertandingan tersebut dengan durasi 4 set. Set pertama dan kedua berakhir dengan skor 23-25 untuk Pertamina. Di set ketiga 25-22 untuk Jakarta BIN. Pada set keempat, Jakarta Enduro mampu menyudahi perlawanan Jakarta BIN dengan skor 22-25. Pada pertandingan kedua, dari sektor putra mempertemukan tim bertabur bintang yaitu Stin BIN berhadapan dengan Bang Sumsel Babel. Pertandingan berjalan cukup alot, jual beli serangan antara kedua tim tidak dapat terhindarkan. Namun pertandingan ini dimenangkan oleh Bang Sumsel Babel dengan 4 set. Set pertama 19-25, set kedua 25-20, set ketiga 13-25, dan set keempat 21-25. Kemudian pada pertandingan ketiga, mempertemukan Jakarta Popsivo Polwan berhadapan dengan Jakarta Electric PLN. Sampai dengan video ini dimuat pertandingan masih berlangsung dengan keunggulan sementara, set pertama dimenangkan oleh Jakarta Popsivo Polwan dengan skor 25-16. Berikut adalah pertandingan untuk hari esok. Pada Jumat 5 Juli 2024, pertandingan pertama dari sektor putra, juara bertahan Jakarta Lavani akan berhadapan dengan Bayangkara Presisi pada jam 2 siang. Dilanjutkan pertandingan kedua, dari sektor putri, mempertemukan Jakarta BIN berhadapan dengan Jakarta Electric PLN. Pada pertandingan terakhir, mempertemukan Jakarta Popsivo Polwan berhadapan dengan Jakarta Pertamina Enduro. Patut kita saksikan keseruan pertandingannya.